Semoga Tuhan memberi kita damai. Selamat berhari Minggu. Pagi ini bersama dengan anak-anak Santo Yusuf yang masih tinggal, mereka yang memang tidak bisa pulang, tetapi mereka tetap mengalami sukacita layaknya mawar-mawar ini, sudah baru panen mawar, untuk mempersembahkan apa yang menjadi wujud saudara-saudari yang masih mengharapkan untuk anak-anak doakan, yang bersyukur atas ulang tahun, yang mohon berkat Tuhan atas pekerjaan, juga mohon agar Tuhan menganugerahkan keturunan, dan juga banyak intensi-intensi juga untuk mendoakan jiwa-jiwa saudara-saudari atau keluarga kita yang sudah meninggal, sahabat Santo Yusuf. Selamat berakhir pekan, dan mari tetap membawa sukacita dan kegembiraan, tetap menjadi warna yang indah dalam hidup kita, seperti mawar-mawar ini nampak selalu indah. Pastinya kita juga dimampukan untuk menampakkan keindahan. Tuhan memberkati dan memberi kita damai.